harapan sebagai youtuber yang sukses nantinya bisa peduli kepada lingkungan. Arab Pulinting bareng Pak RW Ciaur. Selamat sore Bang RW. Selamat sore. Nah, kok sore-sore pada mengenah ya. Kepriye iso? Ya kan nganu Pak RW. Jadi iki apa-apa Ciaur. Wong pada dolan ya mung Ciaur. Mancing mung Ciaur. YouTube pada ngontennya pada nong Ciaur Pak RW. Termasuk anak Erika sing channelnya anak RW Ciaur ini kan penggemar ada bangun pada RW mau aku ya nonton terus itu anak Erika terus Erika selaku warga kene selaku RW nang lingkungan kene RW 5 ya Pak ya jadi RW 5 Dusun Ciaur mana tertanya kaya Desa Kindung Rejan dalam perkembangan sing kaya kie rasane Rika sebagai warga Ciaur khususnya karo harapannya kepriwe Kang Hadi ya aku sebagai warga Ciaur dengan keadaan seperti ini dengan adanya makin ya harapan aku sebagai ketua RW Dusun Ciaur ya mengharapkan sebagai youtuber yang sukses nantinya bisa peduli kepada lingkungan supaya Dusun Ciaur itulah desa Indonesia bisa terangkat dengan adanya youtuber ya maju dengan tadi. Terus yang saya dengar seperti ini loh Pak RW. Jadi makanya bisa ketemu pada monyet terus pada jalan apa? Ya setahu saya yang baru monyet yang sudah bayaran yaitu mamanya Mamet. Kalau anak saya baru monyet tapi masalah bayaran belum cuma ya sudah ada yang masuk mungkin yang lainnya mungkin saya kurang tahu juga masalah youtuber yang sudah monet dan bukan menerima bayaran saya kurang tahu. Terus begini Pak RW, selama ini kan seperti yang kita lihat jalannya kan nangkanya masih kayak gini ya Pak RW. Terus harapannya sebagai warga Dusun Ciaur pada khususnya dan umumnya nyongong di Nurja harapannya sih mungkin pada Nurja jadi segera tersentuh bangunan salam dan kota terus cara Rika selaku ketua RW tahu mireng-reng-reng kene jalannya harus dibangun apa berpak hati ya masalah bangunan jalan jauh ya kemarin ada bantuan dari youtuber jadi Rockstar dan mamanya Mamet ya walaupun itu baru berapa persen lah sudah masuk saya terima kasih dan untuk ke depan masalah jalan ini mau dibangun mau itu saya belum tahu. Kemarin sih katanya mau di aspal tahun ini sampai depan rumah saya tapi sampai saat ini belum terrealisasi dan itu jadi dibangun atau enggak itu saya segera tahu. Ya mudah-mudahan begini Pak Hadi dengan munculnya banyak pendatang ke Dusun Ciaur baik yang mancing maupun yang sengaja plesir melihat dekat secara langsung Ciaur atau sengaja
itu dari luar kabupaten banyak ya? Banyak. Banjarnegara, yeah. Purbalingga, bahkan Bandung, Ciamis ya? Purwokerto. Iya, Purwokerto. Mereka datang ke sini tujuannya untuk melihat secara dekat Ciaur. Ya, apa ya? Terus itu bagus sekali kayak tadi yang disampaikan oleh Pak RW dari YouTuber yang sudah mendapat gaji dari YouTube tentunya ya, ya kemarin ya. Ada bantuan ya. Bantuan dari League Rockstar dan punya Mamet ya gitu. Harapannya yang sunat pada Monet Cafe kan melu bangun ya, ya tadi ya, ya. Harapannya ya. Seperti itu, ya. Harapannya seperti itu. Tidak hanya YouTuber lokal talk ya gitu. Sing teka menganahkan kayak nemung dusun Ciarunya tengonten pada Monet ya gitu, ya. Ya jakelalen karo Ciaur ya kang iya, ya. Iya. Wis tanpa duit nang kene unyung men ngontene nang kana dadi booming terus dadi Monet tanpa gajian kan YouTube. Ya setidaknya ora kelalen karo Ciaur. Ya. Seperti ya, itu. Harapannya seperti itu ya YouTuber-YouTuber yang dari lain daerah jangan lupa ke dusun Ciaur. Mungkin kedepannya sudah maju, sudah Monet ya jangan dilupakanlah Ciaur karena Ciaur sekarang untuk YouTuber-YouTuber yang baru untuk menjadi Monet sangat-sangat mudah secara lingkungannya mudah terangkat. Amin. Terus dan tidak kalah pentingnya lagi seperti ini Pak RW. Dia bukan anak-anak pada tekan luar kabupaten terus tanpa disadari Ciaur wis kondang nang itu tentunya orang-orang wong-wong sing pada duduk di sana kan pada nonton tentunya ya, pada nonton ya. Jadi ya harapan kita sebagai warga Gintung Reja pada umumnya itu ya kok orang yang dilirik tok ya kan hati ya, iya. kabruk dibangun ya gitu ya, ya orang gue ya orang cor ya aspal ya kan ya, hati iya. Ya, main tilik mengenai kepenak ya gitu pada ngonten ya kepenak ya gitu kan kayak gitu kan hati. Ya, ya mungkin setelah Dusun Ciaur terkenal dalam YouTuber mungkin atasan-atasan yang dulu melihat oh Dusun Ciaur kok sangat-sangat parah jalannya mungkin nanti bisa untuk membangun Dusun Ciaur kayak desa Gintung Reja. Ya baiklah Nur, sekilas obrolan dengan Pak Ketua RW 5 Dusun Ciaur Bapak Hadi beliau bapake Mbak Ting kan sing buat channel anaknya RW Ciaur ya. Iya. Dan kebetulan ini adalah saudaranya Yungnya Mamet juga ini. Iya. Kakak apa ya? Iya. Kakaknya Biongnya Mamet. Harapan dari Pak RW selaku perangkat desa di Gintung Reja Dusun Ciaur ini harapannya kedepannya dengan datangnya para YouTuber, dengan datangnya para pemancing di sini kedepannya mendapat perhatian khusus untuk Dusun Ciaur, khususnya akses menuju Ciaur itu jalannya jadi main seperti itu. Baik. Sekian dan terima kasih.